Kelompok pemberontak Taliban memasuki dan melakukan penyerangan di 3 titik Provinsi Badghis, Afghanistan. Serangan Taliban menyebabkan kepanikan para penduduk setempat serta mendorong tahanan untuk keluar dari penjara kota. Dilansir dari Reuters, Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021, Gubernur Badghis Husamuddin Syams mengatakan Taliban telah menyerang kota Kola Inau dari 3 arah pada pagi hari tadi. Pasukan keamanan Afghanistan pun melawan mereka. Mereka memasuki beberapa bagian kota, tetapi kemudian musuh menghadapi reaksi keras. Katanya, saat ini, setelah sekitar 2 jam bentrokan di kota, musuh terpaksa mundur. Pejabat setempat menggambarkan keadaan panik. Dia menyebut bahwa kota Kola Inau dalam keadaan kacau saat serangan dilancarkan Taliban. Kola Inau berada dalam keadaan kacau karena pasukan keamanan dan orang-orang tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kata Kepala Dewan Provinsi Badghis, Abdul Aziz Beg, 360 PG Selected als Afskekualite. Lebih dari 200 tahanan di penjara pusat Badghis mendobrak gerbang penjara dan melarikan diri, imbuh Beg. Saat pasukan asing menarik diri dari Afghanistan setelah hampir 20 tahun, Taliban dengan cepat menguasai kota-kota di provinsi utara dan barat. Mereka memaksa tentara untuk menyerah dan warga sipil melarikan diri. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Pertahanan Afghanistan Bismillah Mohammadi mengatakan bahwa perang sedang memasuki tahap sulit. Negosiasi yang gagal antara pemerintah Afghanistan dan Taliban di Qatar membuat kemajuan substantif dalam beberapa bulan terakhir, meskipun pihak yang bertikai telah mengadakan pertemuan dalam beberapa hari terakhir. Iran melalui Menteri Luar Negerinya Mohammad Javad Zarif mengatakan kepada Taliban dan perwakilan pemerintah Afghanistan bahwa mereka siap membantu mengakhiri krisis di Afghanistan. Iran yang siap menjadi tuan rumah pertemuan keduanya mendesak agar rakyat dan politisi negara itu untuk membuat keputusan sulit tentang masa depannya. Berkomitmen pada solusi politik adalah pilihan terbaik, kata Javad Zarif.